Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Prima TV mendapat lagi lawan Ulun Norhida Sari. Nah, akan mengabarkan berita yang terjadi di kawasan Kota Banjarmasin dalam Habar Prima. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin sujud Wan Kuitan sebelum dilantik. Wan Habar demo warnai pelantikan anggota DPRD Banjarmasin. Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Melakukan tradisi keluarga dengan sujud lawan kuitan, itulah yang dilakukan Muhammad Yamin sebelum dilantik kembali menjadi anggota DPRD Banjarmasin periode 2019-2024. Kedatangan Muhammad Yamin bersama keluarga untuk meminta restu ini pun disambut kedua kuitan Wanding sanaknya dengan penuh rasa suka, wan keakrapan. Melakukan tradisi keluarga dengan sujud lawan kuitan, itulah yang dilakukan Muhammad Yamin sebelum dilantik kembali menjadi anggota DPRD Banjarmasin periode 2019-2024. Muhammad Yamin yang berangkat dari kediamannya di Bunyamin Residen Pal 8 Kabupaten Banjar ke kediaman kuitannya di Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala dengan ditemani istri dan anak-anaknya besukan Senin 9 September 2019. Kedatangan Muhammad Yamin bersama keluarga untuk meminta restu ini pun disambut kedua kuitan Wanding sanaknya dengan penuh rasa sukawan keakrapan. Muhammad Yamin pun meminta kedua kuitannya untuk duduk, kemudian membasuh kedua batis mereka wan bersujud sebagai wujud baktinya kepada orang tua. Muhammad Yamin Wairitakuni Prima TV mengakui bila ritual membasuh batis wan sujud adalah meminta restu kedua kuitannya untuk menjalankan amanah sebagai wakil rakyat di DPRD Banjarmasin. Karena doa mereka adalah nang paling manjur di dunia ini. Anak pasangan Ruslian Syahwan Fatimah yang resmi menduduki jabatan barunya sebagai Wakil Ketua DPRD Banjarmasin periode 2019-2024 ini pun berharap bisa menjalankan segala tugas sebagai wakil rakyat dengan amanah. Kita kan dari kediaman kita di Bunyamin Residen menuju ke rumah orang tua kita, ayahanda kita, untuk minta restu dan doa kepada beliau bahwa ke depan kita sebagai wakil pimpinan dari Kota Banjarmasin, yang mana kita merasa bahwa itu adalah amanah yang sangat berat bagi kami sebagai nantinya ke depan menjadi pimpinan. Nah, jadi hari ini kami lakukan adalah untuk minta restu dan doa kepada orang tua dan ibu, karena kita anggap adalah orang tua kita, kita katakan bahwa doa yang paling manjur adalah kedua orang tua kita, yaitu bapak dan ibu kita. Ini kan apakah tradisi keluarga sudah gini nih? Ya, sebenarnya setiap kita acara hari raya itu sudah jelas, sudah pasti kita laksanakan, artinya cuci dan mencinta orang tua kita, karena sudah jelas bahwa surga itu adalah di bawah telapak ibu kan. Sementara itu, Ruslian Syah berpesan agar anaknya bisa menjaga amanah yang telah dititip warga dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, serta mencari rezeki sesuai dengan yang ditentukan Allah. Ruslian Syah meminta anaknya yang telah memegang jabatan baru sebagai wakil ketua dewan ini untuk menjaga harkat dan martabat keluarga. Ruslian Syah pun yakin bila anak sulungnya ini mampu menjadi pemimpin yang amanah dan menjadikan warga yang sejahtera. Diharapkan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah, jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak diridai Tuhan, termasuk korupsi.
Lah itu aja pesan Abah. Itu akan diawasi kah atau dan juga? Abah tetap memantau setiap hari. Dia menganggap Yamin ini masih benar anak Iman kecil kah apa masih? Sudah di anggap mandiri. Cuma kami memantau sebagai orang tetap ya. Ini prosesi biasa kah Rajin Yamin nih kalau sudah dilantiknya harus sungkem kepada Abah. Ya begitulah. Memang anu tradisi biasa. Keluarga kah bagian pian nih? Tradisi keluarga hari raya juga gitu. Setiap hari raya harus sungkem, cium tangan, cium kaki. Alhamdulillah terbukti aja Tuhan memberdayakan orang yang taat kepada orang tua, ada aja jalannya. Nah, itu.